kami dari Satgas Polwan RI melaporkan kami sedang dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat di Jati Asih, menyalurkan bantuan berupa permainan untuk anak-anak, bahan sembako, air mineral, dan lain-lain. Sekarang Polwan Satgas Banjir sedang terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok trauma healing untuk membantu masyarakat sekitar untuk membantu pengembalian kepercayaan diri dan membantu pembersihan jalan-jalan dan rumah-rumah sekitar warga sekitar sini. Tim gabungan Satgas Polwan RI kembali turun ke lapangan untuk memberikan trauma healing dan bantuan kepada warga terdampak banjir di perumahan Villa Jati Rasa, Bekasi, Jawa Barat. Tim gabungan yang dipimpin oleh ketua tim Kombes Pol Desi Andriani ini juga bekerja sama dengan Bidokes Polri untuk memberikan layanan kesehatan terhadap warga. Ketua tim Satgas Polwan RI Kombes Pol Desi Andriani mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan oleh Polwan kepada masyarakat. Hari ini kami melaksanakan beberapa kegiatan antara lain terkait dengan trauma healing kepada beberapa anak-anak dan juga warga yang mungkin mengalami trauma pada saat kebanjiran dan juga memberikan bantuan sosial beberapa kebutuhan harian dan perlengkapan kebersihan. Dan juga kami akan nanti langsung menuju sasaran beberapa fasilitas umum untuk melakukan pembersihan langsung biar masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran kami. Sebenarnya ini bukanlah sebuah kegiatan yang asing bagi Polwan, karena ini juga merupakan salah satu bentuk aplikasi implementasi dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua RW 012 Perumahan Jati Rasa, Makmurudin, sangat berterima kasih kepada Polri atas bantuan yang diberikan kepada warganya. Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako, alat-alat kebersihan, dan mainan anak untuk menghibur anak-anak para korban banjir. Saya sangat tersentuh sekali, sangat bahagia sekali, sangat terharu, sangat apresial sekali kepada tim Polri yang sudah turun langsung ke perumahan Villa Jati Rasa memberikan dorongan, motivasi, dan sumbangan kepada warga Villa Jati Rasa. Sangat bahagia sekali pada hari ini ada saudara-saudara kita dari Kesatuan Polri yang mau membantu saudara-saudara kita di Villa Jati Rasa. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain ASSDM Polri Irjen Pol Eko Indra Heri, Kaput Dokes Polri Brigjen Pol Musyafak, dan Bayangkari Cabang Bekasi. Saya Bribtu Kiki, salam Tribrata.